Shopkids, Catchy Music, dan Pacaraya Blok M bekerja sama untuk menggelar suatu konser charity yang diberikan judul Mini Konser Super 7 Charity for Kelut. Mini konser ini diadakan pada tanggal 23 Februari 2014 oleh Shopkids dan diadakan di Pasaraya Blok M, tepatnya di lantai 7. Nah, kira-kira apa saja ya persiapan dari Super 7 untuk konser charity ini? Halo Shopkids, kita dari Super 7. Tadi kita habis perform. Kita menyelenggarakan konser. Mini konser charity for Kelut. Kita ceritain. Oke. Tadi kita nyanyiin banyak lagu banget. Ya. Ada lagu kita 50%, ada juga lagu dari orang lain. Ya. Itu jadi 50% lagu dan kita 50% lagu orang lain. Betul. Benar banget. Terus penontonnya Seven-nya banyak banget. Dan konser ini juga didedikasikan buat para korban bencana alam Gunung Kelut ya pastinya. Ya, benar. Ya, yang jelas kita persiapan 2 minggu ya. 2 minggu latihan, 2 minggu. Rutinnya 2 minggu. Rutinnya 2 minggu. Latihan dance pastinya, latihan vokal, terus ada latihan di studio untuk latihan miking, terus latihan ada band. Latihan band juga ada. Untuk tiket tanda masuknya, kalian hanya perlu membayar Rp50.000 saja Shopkids. Dan dengan membayar harga tiket masuknya, kalian sudah ikut menyumbang untuk para korban bencana alam di Gunung Kelut ini Shopkids. Nah, boyband cilik yang beranggotakan Raza, Bidi, Jose, Brian, Karel, Ajil, dan Bagas ini merasa sangat senang dapat membuat mini konser untuk amal ini. Senang banget karena kita selain bisa menghibur teman-teman semua, saudara-saudara kita semua, kita juga ikut beramal. Benar. Buat Gunung Kelut. Ya, jadi kita juga mengajak semua Seveners untuk jadi itu nanti sumbangan, nanti bisa disumbangkan ke korban-korban. Mini konser ini juga dimeriahkan dengan kehadiran dari Lollipop, kakak-kakak dari Rainbow dan Sasaki loh Shopkids. Mini konser ini berjalan sangat seru. Super 7 tampil sangat energik, khusus untuk semua Seveners yang hadir dalam konser itu. Sabar. Ya, semoga sumbangan yang kita berikan bermanfaat buat kalian semua. Semoga dibalik bencana ini ada hikmahnya. Amin. Semua kejadian yang telah terjadi itu adalah tes ya. Ujian. Semoga semua fansnya juga terhibur. Terhibur akan apa yang kita tampilkan. Kita. Adalah tempat kita insan dunia. Nah, Shopkids, seru sekali ya konser dan ngobrol-ngobrol bareng Super 7-nya. Semoga apa yang dilakukan oleh Super 7 ini berguna ya untuk semua korban bencana alam di Gunung Kelut.